Hai sobat channel Kutu Coklat, dan kali ini kita akan mainkan game Toilet Chronicles Demo. Dan game ini cukup menarik, kenapa guys? Karena ada story-nya, dimana pada saat kalian di toilet, dan nanti kita akan lihat ya story-nya seperti apa. Yang pasti di toilet itu kita atau kencing. Jadi ya, kita langsung new game saja. Demo loading. Waduh, ada paha kita ama celana. Buset, ada yang ketok. Loh, tiba-tiba merah. Kenapa ini guys? Loh, ada tentakel. Mati dah gua. Baru juga mulai. You are in a bathroom at a 2008 party. Waduh. Attempt pertama. Bisa keluar nggak? Gue pengen keluar. Ah, kok katanya harus ngancurin toiletnya? I need to destroy a toilet first. Waduh. Loh. Aduh, kesetrum. You kill yourself. Now the mystery of this place will be never be solved. Gua kesetrum guys, megangin kabel. Oke, kita skip aja. Attempt kedua. Oh, ada yang benerin guys. Siapa yang benerin? Oh, try F. Airnya nyala. Ya, gitu doang. I lost my magic maker. Gak bisa keluar. Oh, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh tadi? Lah. Lah, apaan tuh tadi, guys? Gue belum sempat baca. Loh, kok makin hari makin merah? Looks like someone is destroying a toilet. Oh, kita bisa masuk ke toilet. Try F. Oh. Kita bisa nangis di toilet. Lagi galau guys, karakter kita dia nangis di toilet. Oke. We care about our customer. We'll poop here again. Huh? Oh, bisa dikunci. Loh. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Cause this shit is empty over here, partner. Wait, ada yang nyala-nyala, guys. I belong in the trash. Oh. Apakah ini bisa di hancurin? Oh, enggak dong. Ada tangan, guys. Oh, ini kah? Nah. Better lock the door. Oke, nangis lagi. Don't leave. Too bad I cannot read. Loh, kok orangnya nggak bisa ngerit? Nggak bisa baca. Ya udahlah, gue coba lift guys. Apakah yang akan terjadi? Try F. Don't show them. Wait it. Okay. Oke.
Gak bisa. Gue harus ngapain dong? Hey. Oh, apa nih? Make him leave. Terus ada jam. Hah? Terus gue harus ngasih apa ke dia? Ini kah? Ini? Gue nggak tahu gitu loh. Gue harus ngasih apa ke dia? Kasih aja kaleng. Mau nggak dia? Loh. Gua nggak tahu guys, gua harus ngapain? Okay. Don't destroy toilet. You could be here. Have you seen this man? Hah? Sound that important? This man is a war criminal. Si Squidward dong. Oke, kita kasih kaleng lagi. Nih. Kita kasih-kasihin, guys. Ayo lo, keluar tangan lo. No. I belong in the trash. Don't show them. Hah? Oh, ada sesuatu guys di sini. They watching. Waduh, kita difoto guys. Wow. This part will make more sense in full game. Kita ke foto nggak tuh? Kita ke foto dan kelihatan pantat kita tadi. Eh, bentar. Kedorong, kedorong, kedorong. No, no. Udah deh, mati kita guys. Ternyata ya, ada sesuatu di sini. Ending ke 6-12, you got crushed by a tentacle. Now the mystery of this place. Okay, kita skip lagi ya. Kita cari ending terakhir. Terus gimana cara buat ngambil itu? Okay, fan. Okay. Itu suara apaan sih? Oh. Ada suara, guys. Loh. Tiba-tiba fan-nya kebuka. Kill him. Wow. Ini? Mau nggak lo? Kita disuruh bunuh dia, guys. Oh. Kesini kah? Ih, kabur. Just pretend that there is a hole and enter the void. Make him leave. Loh, gue bisa keluar, guys. Loh. Gue bisa keluar dong. Hey, it's safe out there?
Bentar, gue coba masuk lagi ke toilet. Yah, gak bisa. Loh, kok gue gak bisa masuk lagi? Kayaknya masih ada lagi guys. Bentar, gue coba lagi ya. Ayo. Nah, kebuka. Kenapa suaranya harus kayak habis selesai masak gitu loh? Loh, kaget gue. Nah, apakah kita bisa menghancurkan toilet kita? Ih, kabur. Bisa. You are permanently kena banned kita guys, karena kita menghancurkan toiletnya. Gimana kalau bomnya kita kasih dia? Orangnya mati guys. Jadi tengkorak. Berada berapa ending tuh? Ada 12 kan. Ending apa lagi yang bisa gue ambil guys? Chapter 1, hand. Coba ya kita keluar. Loh, kita dapat ending baru, yaitu lift langsung ya, tanpa ngancurin toiletnya. Oke, sepertinya gue udah mencoba beberapa hal, tapi cuma dapat endingnya itu-itu terus guys. Jadi kemungkinan cuma ini dulu untuk endingnya. Dan ending-ending yang lain kalian bisa tunggu aja di full release-nya bakalan gue coba mainin. Maaf kalau misalkan gamenya random. Semoga kalian bisa terhibur dengan game yang satu ini. Thank you banget guys yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa guys untuk kasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemangati gue untuk buat konten di channel Kutu Coklat ini. Kenapa nih? Sorry for interrupting your gameplay, but what you just did could break the demo. Wow. Aduh, ketemu tentakel lagi. Yah, gue cuman nge-throw itunya doang guys, can-nya doang. Gara-gara itu katanya gue bisa hancurin demonya nggak tuh. Asem, kena tentakel lagi, astaga. Gimana ya? Coba. Kita coba lagi. Gue penasaran nih, guys. Ke situ aman? Tuh. Ke sininya? Tuh, langsung gue kena tentakel. Asem. Kita kayak kena hukuman gitu loh. Ada suaranya nggak tuh? Berarti ada hal yang bisa gue ini ya, telusurin lagi. Bentar guys. Gak jadi ending guys. Gak jadi keluar gue dari gamenya. Kayaknya gue bisa ngelakuin hal-hal aneh lagi. Kayak chapter 1. Terus gue jongkok. Bisa diambil. Waduh, apakah bisa kayak gini? Loh, Oke, I understand. Oh, aman. Coba kalau misalkan kita bikin kayak gini. Apakah ada yang mengganggu kita nanti? Kita cobain dulu. Lah, sama aja, guys. Ya udahlah, sekian dari video ini dan kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!